tumis tempe dan ikan nasinya Dita udah selesai, tinggal dihidangkan. Siapa yang ingin mencoba silahkan ya. Simple banget kok bikinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Dita. Kali ini Dita mau masak tempe. Tumis ya, tumis tempe. Udah saya potong seperti ini ya, ini tempenya ya. Terus saya tumis dengan ikan asin. Ini tempe saya tumis dengan ikan asin nih. Ikan asin udah saya potong seperti ini. Ya. Kepala juga saya udah enggak buang ya. Soalnya baunya bisa tambah harum. Ini sayur asinnya udah saya potong. Terus saya tambah lagi bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang, dan kaldu ayam ya, kaldu ayam. Terus saya tambah lagi gula pasir ya. Mari kita saksikan gimana caranya kita tumis tempe dan ikan asinnya ya. Kita udah selesai ya, bisa dicoba. Silakan yang mau mencoba ya, siapa saja boleh mencoba. Kelihatannya enak banget, mudah-mudahan bermanfaat. Bukannya kelihatan lagi ya, emang enak banget ini. Tumis tempe dan ikan asin.